Dia macam je. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, uish. Saiz. Uish, saiz. Uish, saiz. Uish. Ya Allah. Banyak oh. Allahu Akbar. Tu dia. Uish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam episod kali ini. Okey, episod kali ini saya nak menuntang lagi. Mandam pun Ayu pun dah kelabu-kelabu sikit. Rasanya eloklah menuntang. Lagi satu, banyak permintaan-permintaan komen-komen yang tanya pada saya, bang, macam mana nak pasang umpan dia? Okey, untuk episod kali ini saya tunjuk pasang umpan dia daripada mula sampai habis. Supaya menjadi manfaat kepada semua, okey. Alright, tanpa cerita banyak lagi, tanpa berlabur banyak-banyak lagi, mau kita tengok ada kidok hasil menuntang hari ini. Stay tune, geng. Teruskan menonton. Let's go. Alright. Sebabkan ramai sangat yang tanya macam mana nak pasang umpan, lepas tu minta tunjuk macam mana nak pasang umpan. Okey, tak apa. Video kali ini saya tunjuk pasang umpan daripada mula sampai habis . Tapi makan masa sikit, geng. Alright, jom kita pasang umpan dulu. Alright, ni dia umpan usus ayam . Usus ayam saya ambil kat pasar tadi. Untuk proses ayam. Okay. Macam tu. Dalam botol ni kita kena isi air sikit . Sebab kita tak nak botol ni terlalu laju dia hanyut. Jenuh nak mengejur botol ni saja. Okay. Banyak tu dah cukup dah. Okay. Lebih kurang banyak tu dah cukup. Kalau tak ada air dia terlalu ringan sangat. Memang laju dia ni. Hanyut. Okey. Alright, macam tu rambut dia . Ni saya pakai 15 mata . Dia makan masa sikit lah. Nak cangkuk umpan. Okey, kita ambil usus ayam ni dulu. Kita ambil yang okey, elok panjang macam ni, jangan putuskan. Alright, jangan putuskan. Okey. Macam ni. Alright, mata yang pertama ni. Okey, mata yang pertama ni cangkuk yang pada mula-mula sekali. Okey, macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey, masuk je. Alright. Okey. Mata pertama sudah masuk. Okey, mata kedua. Ya, tak perlu putuskan, tak perlu putuskan, terus sambung je. Terus sambung saja . Okey. Terus sambung saja macam tu. Alright. Dah, mata kedua. Seterusnya mata ketiga dan mata seterusnya sama je. Ok, tak perlu potong, tak perlu putuskan usus ayam ni, biar kita terus sambung je macam tu. Ok, kerana banyak sangat komen, lepas tu minta saya tunjuk macam mana nak pasang umpan dia. Ok, hari ni saya tunjuk cara-cara pasang umpan dia. Sebelum ni sebab makan masa makan masa, nanti takut orang boring pula nak tunggu pasang umpan ni. Ok, ni dah ada orang minta tunjuk saya pasangkan cara umpan ni. Apa cara pasang umpan ni? Okey, saya tunjuklah . Senang je. Okey, perut ni tak perlu potong. Kalau boleh panjang tu, biar panjang. Okey, tak perlu potong. Lepas tu kita sangkut je. Seterusnya pun sama juga. Okey, sama je sampai ke mata yang habislah. Kalau korang nak pakai 10 mata pun boleh. Macam saya pakai 15 mata . Sebab saya kalau dah kena ikan tu, saya biar dulu. Sebab dia boleh kena lagi 2-3 ekor. Kadang-kadang sampai ke 4 ekor kena satu tuntang . Satu botol tuntang ni. Okey, seterusnya. Right. Macam tu. Okey. Biar dia jadi, orang kata, segumpai macam tu. Okey, orang Kuala kata segumpai macam ni. Ikan tengok geram. Okey, tak perlu potong . Tak perlu putuskan. Okey, cangkuk lagi. Sama juga semua sampai ke mata yang mata ke last . Sama juga, tak perlu potong, tak perlu putuskan apa perut ayam ni. Usus ayam ni tak perlu putuskan. Kita cuma cangkuk-cangkuk je bersambung-sambung macam tu. Right. Mudah je, senang je. Tak susah pun. Cuma nak pasang umpan ni memang ambil masa sikit lah. Ok, ambil masa sikit. Ok.
Ada juga yang tanya pada saya, selain perut ayam tu boleh guna umpan lain ke? Boleh. Boleh guna roti ke, kelapa sawit pun boleh, tak ada masalah. Kalau roti tu selalunya orang target ikan lawang kalau menentang ni. Okey, hari ni pun saya ada bawa roti sikit tu, nak try umpan roti, tengok kot ada ikan lawang. Biasanya roti ni biasanya kebiasaannya ikan lawang lah. Lampam pun ambil juga, tapi biasanya kalau orang nak target ikan lawang tu, dia akan guna roti sahaja. Okey. Perut ayam usus ayam ni pun boleh juga kalau nak lawang tu, tapi dia kurang sikit lah, kurang sikit. Okey. Kalau roti tu dia laju sikit lah ikan lawang ni. Alright, okey, mata yang terakhir untuk tuntang yang ni saya tunjuk. Okey. Ramai sangat yang minta saya tunjuk cara-cara pasang umpan dia. Ini saya tunjuk daripada mula sampai habis, harap-harap membantu dan memberi manfaat. Okey. Macam tu, okey. Bila dah habis mata yang terakhir tu, kita putuskan. Okey. Alright, macam tu jadi dia. Saya tunjuk dulu macam tu jadi je, geng. Ini dia. Macam tu jadi dia. Dia jadi seketul segumpal macam tu, ikan tengok pun geram. Memang ramai-ramai je datang-datang makan-makan. Okey. Itu. Jelas Okey. Jom saya nak pasang umpan seterusnya. Okey, lepas tu kita naik mudik ke hulu, kita hanyutkan tuntang ni. Okey geng, stay tune, teruskan menonton. Okey geng, umpan pun dah siap pasang semua Jom kita pergi mudik untuk hanyutkan tuntang ni. Okey, stay tune, teruskan menonton. Okey geng, kita turun kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Hari ni ada roti umpan roti ni saya sajalah try, kot ada lawang. Okey, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kita follow daripada belakang Alright, stay tune. Ayur pun kelabu-kelabu sikit Okey, tak berapa nak jernih. Tapi tak apa, kita try. InsyaAllah, ada rezeki tu ada. Okey, tu botol tu dah kena satu. Dah kena, dah tangkap-tangkap belakang motor tu, iyalah tu. Haa, tengok. Haa, jalan-jalan tu. Yang tu dah kena Okey, satu botol dah kena. Alright, kita biar dulu. Okey, geng. Teruskan menonton Tu satu dah kena. Depan tu tengok macam dah ada. Tapi biar dulu. Okey, haa tu. Motor belakang dia pun dah kena tu. Haa, yang tu. Ada dua botol dah kena. Okey, kita biar ya. Stay tune geng, teruskan menonton. Okey, kita angkat dulu botol yang pertama ni Tengok ada 1 2 3. 3 botol, 4 botol kot dah kena. Ada ikan dia. Kita angkat botol yang pertama ni dulu. Tengok. Tengok ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ekor tak tahu Padu. Dua ekor Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu dia dua ekor. Saiz boleh tahan Dua ekor Okey, alhamdulillah. Botol yang pertama dah ada dua ekor. Okey. Alhamdulillah. Alright. Lagi mana?
dekat botol yang kedua. Botol yang depan ni pun dah ada tengoknya. Nampaknya macam dah ada ikan. Okey, kita angkat botol yang kedua. Tuntang yang kedua eh. Oh, botol yang kat tengah-tengah tu pun dah kena tu. Okey, kita angkat botol yang kedua eh. Okey. Nampak macam ada. Oh, botol tu dah ada. Botol yang dekat ni dah ada. Yang ni tak tahu. Yang ni ada ke tak entah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tak ada. Yang tu ada, yang tu. Kita angkat yang tu. Main sini. Ah, yang ni ada. Yang ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Macam seko tu lebih. Oh, dua ekor. Tu dia. Dua ekor eh. Lampam. Dua ekor lagi. Botol yang ketiga. Saiz biasa-biasa ni. Saiz biasa-biasa je. Okey, alhamdulillah. Kita tengok botol yang keempat. Botol yang keempat tu dah ada ikan. Okey. Ha, tengok ni. Terangkat-terangkat tu. Okey. Botol yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Cah. Ah, nampak. Ada-ada. Oh, ini okey saiz. Ha, dua ekor lagi. Okey, seekor ni saiz mantap juga. Seekor ni saiz. Saiz bagus juga ni. Kena kat tepi je. Okey. Ini saiz kecil sangat, kita release. Right. Berapa botol lagi? 2, 3, 4. 4. 2 botol lagi. Okey, kita ambil botol yang kelima ni. Botol yang kelima ni tak tahu ada ikan ke tak. Botol kelima eh. Macam senyap eh. Oh, ni tak ada. Ada makan tapi tak tahu. Tak kena ikan dia. Okey, kita ambil botol yang keenam, umpan roti. Okey, botol yang keenam eh, botol yang last umpan roti ni. Macam tak ada kena eh. Ikan lawang tak ada kot. Okey, roti ni target ikan lawang. Umpan pun dah habis. Okey, jom kita berteduh dulu pasang umpan dulu untuk round yang kedua. Okey, round yang pertama pun dah dapat 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Okey, yang kecil ni kita release. Kecil sangat. Okey. Alhamdulillah, ada 4 ekor tu. Right. Okey, kita parking sini dulu nak pasang umpan untuk round yang kedua. Okey geng, saya nak pasang umpan untuk round yang kedua. Okey, stay tune geng. Okey, umpan semua dah siap pasang eh. Alright, jom kita hanyutkan lagi. Okey. Kita tengok yang second round ni dapat berapa pula ada redak rezekinya. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki bagus-bagus. Okey geng, kita start daripada sini. Daripada camp Lembu Ana. Kita hanyut tengok kat sini, tengok ski kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4
5. Okey, ini roti 1. 6. Okey geng, kita follow je lah. Tengok macam mana eh. InsyaAllah. Satu botol dah kena. Tak apa. Ha, tengok. Tu dia tangkap tu. Botol tu. Tu dah kena eh. Tak apa, kita biar dulu. Okey. Okey, kita tengok botol yang pertama ni. Botol yang pertama ni. Kita tengok dulu. Macam senyap ya. Umpan dah habis aku. Okey, tangkap dulu yang ni. Ini senyap eh. Oh, tak ada. Kosong. Kita tengok botol yang kedua tu. Botol kedua tu ada. Okey, botol yang ni ada. Yang ini ada eh. Ikan dia. Tak tahu apa ekor. Tengok. Oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa ekor? 2 ekor. Alhamdulillah. Saiz mantap. 3 ekor. Alhamdulillah. Itu dia 3 ekor. Saiz mantap-mantap. Oh, geng. Alhamdulillah. 3 ekor sekali. Saiz padu eh. Alhamdulillah. Kita buka dulu. Alhamdulillah. 3 ekor sekali kena. Ni duduk diam-diam. Nak buka dulu. Okey. 1. 3 ekor saiz-saiz elok. Kuat kena. 2. 3 ekor saiz elok. Alhamdulillah. 3 ekor saiz padu-padu. Okey geng. Rotor yang kedua. Mantap. Saiz elok lah. Jom kita angkat botol yang depan tu. Ada berapa botol dah kena tengok macam. 2 botol dah kena tu. Okey, kita angkat botol yang ketiga. Macam botol ketiga ni ada. Botol ketiga ni ada juga. Ada juga rezeki tu. Alhamdulillah. Botol depan tu padu. Tak angkat tenggelam botolnya. Kena botol depan tu. Okey, kita angkat botol yang ketiga ni dulu. Lepas tu kita pergi ke depan. Tengok. Aduh, jangan lucut sudah. Botol yang depan tu. Dia macam dia punya muatan tu. Depan sana. Ya, ni botol yang ketiga eh. Ni. Botol ketiga ni kita angkat dulu. Tengok ada macam ada. Tengok macam ada. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan boleh tahan. Muatan boleh tahan. Ini muatan kena sauk eh. Muatan ni kena sauk geng. Kalau tidak lucut. Oh, dengan lawang ada lampam. 3 ekor lawang seekor. 4 ekor sekali kena. Ha, tu dia. 4 ekor sekali kena. Alhamdulillah. Itu dia. 4 ekor sekali kena eh. Lawang pun saiz elok juga. Lega-lega lawang ni ada bisa sangat eh. Kena bisa ni yuk balik awal. Tu dia. Tu dia. 4 ekor sekali. Saiz padu-padu mantap. Lampam tu besar yang bawah ni. Lawang pun boleh tahan lah. Alhamdulillah rezeki. Jom kita buka dulu. Padu lah saiz. Patut dia macam. Macam dia punya botol. Tu dia. 3 ekor. 4 ekor ini kena. Botol yang ketiga ni. Lawang sekor. Lawang ni baik. Kita buang dulu bisa yang orang tersepok ke tepi jok. Dia punya bisa. Balik awal je. Balik awal je tu. Tu dia. Lawang sampai ke badan-badan belik-belik. Jangan kusut sudah.
Tu dia. Itu dia. Alhamdulillah. Otor yang ketiga. Saiz-saiz padu. Alhamdulillah. Jom kita tengok botol yang depan tu, ada botol lagi yang kena tu. Tengoknya. Ini jangan lucut sudah. Jom kita pergi tengok. Right. Dah jauh ke depan dah. Okey, botol keempat tu macam dah kena. Dah ada. Botol yang pakai roti tu macam tak ada ya. Oh, itu tu tengok. Ui, ini pemuatan dia padu kan. Tengok. Matahari menghadap sana eh. Saya takut gelap pula dia punya pemandangan. Tengok. Tengok tu. Ha. Botol ni pun padu ni. Tengok. Itu dia, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ini berapa ekor ni kat bawah? Baru nampak seekor kat atas. Kat bawah berapa ekor lagi? Ui, ui, saiz padu. Saiz padu, saiz padu lagi. Dua ekor. Alhamdulillah, itu dia. Botol keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saiz-saiz padu juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, umpan pun habis, umpan roti ni. Ikan tak ada. Jom kita angkat botol yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, kosong. Itu dia, geng. Alhamdulillah hasil. Setakat 2 kali hanyut eh. Jom kita tengoklah. Nak buat yang ketiga ke? Kita parking tepi dulu. 04. Okey geng, saya nak pasang umpan untuk yang round ketiga eh. Hari 5.5 baru. Boleh lagi lah, sekali hanyut lagi. Okey, kita tengok lah kalau buat 5 ke, kalau tak nak buat 5 kurang ke, 3, 4 ke. Okey geng, stay tune, nak pasang umpan dulu. Right. Okey geng, umpan pun dah siap pasang semua eh. Jom kita lempar dulu. Okey, hari pun dah pukul 6 petang. Nah, last lah. Okey, cukup lah 3 trip je petang ni. Okey, hari ni turun petang. Tak ada nak turun pagi. Pagi ada kerja sikit. Jadi turun petang lah. Hari pun dah suntuk lah ni. Pukul 6. Okey, kita lempar kat sini dah. Okey, sambil-sambil nak balik ke tempat boat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Tiga. Empat. Lima. Umpan roti tak payah lah. Kurang rancak sikit. Lima. Okey, kita follow je. Kita ikut daripada belakang. Botol tu satu dah kena. Depan tu dah kena. Ada tiga botol kena. Yang ni pun dah kena eh. Tak apa, kita biar dulu. Yang depan tu macam padu saiz. Oh. Macam padu saiz depan tu. Okey, kita angkat botol yang pertama ni dulu. Alright. Untuk round yang ketiga ni, kita angkat botol yang pertama dulu. Botol depan tu padu. Ikan tak tahu besar mana. Kalau tak ada besar, banyak kena. Okey, kita angkat botol ni dulu. Right. Yang ini kita angkat dulu. Tengok senyap ke? Tapi macam ada. Oh, ada ada. Hop. Dua ekor lampam. Lampam dua ekor. Alhamdulillah. Kita angkat botol yang besar tu, yang ada macam ikan. Lain macam je dia punya ni. Tarik. Hari rintik pula dah. Kita angkat yang tu. Depan tu macam saiz selok. Tak pun kena banyak. Ikan lawang yang kena. Tak apa, kita tengok dulu.
apa hasil dia eh. Hari dah rintik. Ui, lagi dia laju bawa. Macam sedar kita datang nak ambil dia. Hari dah rintik yuk. Tu ha. Tu betul tu. Tadi bukan main, ganah. Ha, tengok. Tak tahu ikan apa ni. Lampam ke lawang? Dia macam je. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, uish. Saiz. Uish, saiz. Uish, saiz. Uish, ya Allah. Banyak oh. Allahu Akbar. Tu dia. Uish, besar. Alamak, seekor dah lucut. Besar tu. Aduh, yang bawah lucut lah. Besar pula tu. Tengok, geng. Itu dia. Tiga ekor saiz padu. Kalau tidak, empat ekor tadi. Seekor berjaya lepas pula dah. Yang bawah sekali. Allah. Oh, itu dia saiz. Saiz padu. Alhamdulillah, syukur. Mantap saiz. Hari dah hujan. Ada tiga lagi betul. Ui. Eh, mok licin. Hei, licin. Licin bot. Bahaya. Aduh, yang bawah sekali tu saiz padu. Boleh terlucut pula dia. Tapi tak apa. Hei, ada rezeki tu pula. Tiga ekor. Alhamdulillah. Saiz padu. Ini dua ekor. Saiz kecil ni kita release. Eh, ini kecil sangat. Kita release lah. Okey. Kita lepas balik. Jom kita angkat botol yang ke berapa? Yang ketiga. Okey, botol yang ketiga. Hari dah hujan, mau kita angkat. Botol ketiga ni tak tahu. Ah, macam ada. Ada tapi tak besar kot. Tadi botol yang kedua tadi padu lampau yang bawah sekali tu. Wah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lampam saiz bagus. Uish. Lampam saiz bagus ini kena ambil sauk. Kena ambil sauk kalau tidak lucut. Ah. Alhamdulillah, itu dia. Hasil. Botol yang ketiga. Alhamdulillah. Hasil. Mantap-mantap. Lampam. Saiz habuh-habuh. Lampam kunyit sekor. Alhamdulillah. Syukur. Rezeki. Ada lagi. Botol yang keempat. Tu keempat tu ada tak depan tu? Botol yang depan sekali. Yang kelima tu macam ada hasil. Tak tahulah. Okey. Kita angkat botol yang keempat. Tengok macam senyap ya. Macam botol ketiga tadi ya. Tengok senyap-senyap. Rupanya ada dua ekor saiz padu. Ni tengok. Ada ke tak ada? Tengok dia punya botol je. Hang kita angkat hang mula dia mengelupur. Macam ada je ke? Macam ada ni tapi kecil kot. Eh, tak ada. Kosong. Botol yang keempat kosong. Kita ambil botol yang last. Botol yang kelima. Nun depan jauh dah pergi. Okey, ini botol yang last eh. Botol yang kelima. Right. Cukup lah, hari pukul 6 lebih dah. Dah pukul 6 lebih. Cukup lah tu. 3 kali hanyut, hari ni tuntang. Ini tak tahu ada hasil ke tak botol yang kelima ni. Moh kita tengok, ada ke tak hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boop. Oh, ada. Kecil saja saiz-saiz release. Saiz-saiz release. Ada setengah orang ambil je ni. Buat kasam kata demo sedap. Tapi saya saiz-saiz macam ni memang saya lepas balik lah. Release balik. Okey. Bagi dia besar dulu. Nanti makan lagi. Alhamdulillah, itu dia. Tiga kali hanyut hari ni. Lampam saiz padu-padu. Saiz padu-padu, ada lawang pun boleh tahan saiz.
Alhamdulillah, rezeki. Okay gang, moh kita parking boat dulu. Right. Okay, ambil bekas ikan dulu, karung ikan dulu. Kita letak ikan ni, hari pun nak berjalan tu. Dan untuk intik, macam kat sana dah bunyi, lebat dah bunyi. Okay, ni dah rezeki hari ni, hasil hari ni. Okay, berapa ekor lah, kita tengok berapa ekor. Hasil 3 kali menganyut tuntang. Okay, Alhamdulillah, saiz habuh-habuh, nampam. Tu dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Alhamdulillah 18 ekor termasuk ikan lawang. 18 ekor yuk. Itu dia. Alhamdulillah ni 5 6 kilo ni ada ni kalau timbang. Rezeki hari ni, hari nak hujan ayuk. Moh kita. Itu dia Alhamdulillah rezeki hari ni eh. Ada 18 ekor, anggaran dalam 5 kilo 6 kilo lah macam tu. Saiz lampam pun ada yang besar-besar. Okeylah geng. Hari pun dah hujan dah lebat, ada guruh petir. Okeylah, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang insya-Allah. Saya doakan anda semua sihat, doakan saya juga bersihat insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.